Hi guys, welcome back to channel. Kembali lagi dengan saya di sini Elvira. Ada siapa ini? Setelah. Ngapain kita hari ini? Making boba. Kita hari ini mau buat boba tea, teman-teman. Boba, tapi sebelumnya saya mau buat boba bola dulu. Nah, ini boba tea-nya kita ada beli di toko apa kemarin, Nak? Toko supermarket Asia. Yang ini saya tunjukin kalian bentar. Nanti saya cari dulu, guys. Ada di sekitaran sini. Nah, ini. Nah, yang ini. Nah, ini. Tea-nya sudah ada di sini. Yang ini cuma kita mau perlu ini buat bola-bolanya ini, guys, yang hitam-hitam ini. Tapi kita nggak ada bahan pewarna-warna hitam, jadi kita akan pakai cuma gula aren aja, gula warna brown sugar. Ini alat-alat bahan-bahan kita. Ini ada air 1/3 cangkir, ini 1/4 gula brown sugar, ini tapioka, tepung tapioka ya, guys. Dan sini ada tempat masakan saya. Nah, kita mari kita adon. Ini bukan yang ini yang diadon. Kita mau buat boba ini dadakan loh video kita ini. Tadi karena Isabella mau minum ini, mama saya mau minum ini. Terus saya bilang kita nggak ada boba, kita buat lah ya. Kita acak-acakan aja lah, kita buat dulu. Bisa apa enggak? Alright, let's go start. Ini pemeran utama kita sudah bersedia ini. Masukkanlah dulu air ini. Harus tumpah, Nak. Ini 1/3. Mama yang masuk nanti tumpah. Mama yang masukkan airnya. Ini air 1/3 cangkir, guys, ya. Oke. Masukkan gulanya, Nak. Tunggu masak sedikit. Baru masukkan gulanya, saya. Nah, kita masukkan gula. Ini pertama kali kita buat boba. Iya. Kita try dulu. Semua lalala, kosong masak, all of it. Aduh, mau gelundung dia. Oh my God, it's melting. Nah, ini kita akan aduk-aduk begitu. Sampai sedikit ini menurut ini ya, contekan ilmu saya ya. Begitu. Terus nanti kita masukkan tepungnya sedikit-sedikit. Nah, aku jangan semua, sedikit-sedikit aja. Ini benar nggak ya? Nggak tahu, kalau salah ya udahlah, kita nggak usah kita untuk kita makan kan, kita masukkan sedikit demi sedikit. Tunggu mama buat dulu sedikit-sedikit, sayang, nanti nggak jadi. Awalnya dulu deh, nanti nggak jadi karena kalau ini tepung kita yang terakhir loh. Kita nggak ada lagi tepung tapioka. Aduh, oke, goyang-goyang ulo mau terbang. Ini sambil recording agak repot ya. Kan tengok udah berantakan loh. Ew. Looks like ublet. It feels like ublet. Ublet apaan? Ublet is it? Cepat, gaul-gaul, kencang-kencang, nanti jadi lengket. Oke, guys, ini udah matang begini. Kita matikan apinya ya. Kita nggak perlu api. Nah, udah begini nih, tengok nih, ha. Besar. Oh my goodness. I don't know ini benar apa enggak teknik ini, tapi kita akan ini. Kita akan masukkan di sini dia sama ini deh. Ih, gini guys. Jadi wait, aku nak cek. Nah, dudek. Dah dudek. Nah, sini, nah. Sini. Pilih. Then you do it, don't worry. Oke, kita masukkan di sini, guys. Kita mau buat ondel-ondel. Tunggu. Ini gak ada pewarna loh. Nanti kita pakai pewarna lah next time, gak ada warna hitam. Oke. Okay. Nah, tanganmu udah bersih, Nakku. Cuci tangan dulu, baru kau buat. But I already have clean hands. Enggak, cuci dulu. Ayo, kita mau gini. You didn't clean your hands. Udah, mama sudah, sayang. Ayo, coba gini. Ini berkelahi kita loh mau buat ini. Ini, kita main lagi tepungnya. Ini, gini kan? Udah. Udah, tadi yang mana? Udah cuci tangan kan? Gak ada upil kan? Mama gak suka ini. You're not clean. Bukan, mama gak suka ini apa? Apa ini namanya? Merasa ini. Geli aku. I don't like this feeling of the flowers. Gini kayak serak-serak gitu. Serak. Merinding, mama. Aduh, gak suka lah mama mau kerjain lah itu. Serak. Yeay. Mama gak suka lah. Ini apa namanya? Dia terlalu bunyi-bunyi. Kesak gitu. Gak suka. Kau suka ya? Coba lah mau kerjain lah sendiri. Mama gak suka. It's gonna be like a so light color. Iya, kau buat lah. Mama gak mau. Nih, tarik ini. Ada bunyi nggak gitu? Keserak, kalian tahu kan kalau ketepung kanji, kalau tepung kanji begitu kan bunyinya bagaimana? That's satisfying, girl. Dia suka, karena inilah yang dimain-main dia. Tengok ini mama juga. Slime, it's like so. Aduh, apa? Jantung enak. Aduh, kayak apa ya, kayak nggak suka mama, Le. Janganlah gitu, Le. Nggak suka mama itu, ya. Bukan so dramatik, bukan dramatik ya, guys. Memang saya nggak suka rasa itu. Kalau digini-gini kan ada rasa serak-serak gitu, tuh kayak merinding. Udah?
Kebanyakan tepung ya? It's like, yeah. You added too much tapioca flour. Tapi ini harus dibantu sama udah lah, nak. If you don't want to do it, I can do it. I'm really happy to do it. Udahlah ini aja, enggak usah lah itu, udah cukup. Ini tuh udah mantap ini. Ini kayaknya udah nak, asal mau buat gini, ha. Kalau kekerasan juga nanti alot. Ini apa namanya? Udah kebanyakan itu. Biar jangan. Biar jangan. Biar mama jangan nambahin itu. Sulit ngeri ya. Asal gini-gini aja lah, asal. Kalau kita kebanyakan tepung juga nanti starchy saya. Udah itu udah enggak usah lagi. Enggak usah lagi. Udah jangan begitu bunyinya, enggak suka mamanya Tin ini ya. Li enggak suka mama bunyinya, Li. Enggak suka mama bunyinya, Li. Ah, nanti ini the last time mama buat boba ya, enggak mau lah mama ya. Enggak suka mama bunyinya. Jadi udah begini, guys. Ini kalau ada tadi warna hitam ini kita pakai pewarna. Ini cantik ya, jadi boba kita ini hari ini warnanya warna coklat. Karena nggak ada pewarna. Ini tadi sibuk, mama saya mau boba tea. Terus saya bilang, oh kita mau buat boba perlunya itu, batu-batunya bulat-bulatnya itu. Nah, udahlah, nah. Ini aja udah gini temanya. Pas dulu, biar mama potong-potong. Nah, gini, ini, di sini. Nah, ini kita bagi dua aja, udah itu kok jangan main-main, mama nggak suka lah. Nah, ini kau pegang, itu punya mama. Kau kerjain lah, sebab ini mau kau buat apa? Buat panjang gini. Nah, ini starchy sekali loh. Gak tahu jadi apa enggak ini. Udah jatuh satu. Nanti kita... when the trash people come and they look at it, they're gonna think it's light brown. Udah jatuh satu. Ini gak ada warnanya, jadi warna coklat. Begini, guys. Semua kau pakai tepungnya? Oh, nanti kau jadi ke ikan. Dia gak ikut arahan mamanya. Dah, kita potong-potong gini, teman-teman. Hah? Nah. Yours is so good! Iyalah, makanya kau buat lagi. Let itu punya kamu. Nah, mama kan buat jadi begini-gini, terus kita bundel-bundel. Ya kan? Kita buat bulat-bulat begini. Nanti kita rebus. Habis ini, nah gini. Kita kasih lagi ya, teman-teman. Nanti kita bagi tahu kalian, nah ini. Kita buat begini-begini. Baru nanti kita akan rebus. Oke, kita lanjut lah ya. Nah ini teman-teman, bobanya udah bulat-bulat begini kita buat. Sekarang Isabella mau masukin ke dalam air rebusan ini. Kita rebus dulu ya. Ini gak ada pewarna, guys. Jadi kalau kalian ada yang mau ikutin cara kita ini, kalian bisa pakai pewarna hitam. Kita nanti next time pakai pewarna hitam. Cuma sekarang gak pakai karena ini tadi dadakan ya, dadakan boba. Jadi ini buat boba dengan bahan apa adanya aja. Kita mau try, ini pertama kali. Jadi kita coba, masukin nak, masukin dalam nak. Glundung, wah tuh kan dimasak dia. Ayo masukin. Glundung lah kau. Inilah kalau ini kenangan buat dengan Isabella ya. Jadi kalau teman-teman mau buat sama anak-anak juga bisa lah ini. Ini lucu-lucuan aja ini ya teman-teman. Saya juga nggak tahu enak apa enggak ini. Tapi ini kita buat untuk lucu-lucuan dengan Isabella aja. Glundung. Ini. Ada yang bulat, ada yang gepeng, ada yang petak, ada yang apa. Oh my goodness, that has a lot. Iya gitulah. Coba nak. Nah, kita rebus. Masukkan dulu. Masukkan semuanya, guys. Nah, ini udah begini, guys. Kata Isabella, itu bukan bol. Ada gepeng-gepeng. Aduh, bahaya ini. Ada yang gepeng-gepeng. Udah kayak ini. Kayak apa namanya? Bukan boba ini. Apa itu? Bukan. Kalau di Jakarta, apa dipanggilnya ini? Kalau makanan-makanan yang dijual kayak bakso-bakso, siomay gitu, guys. Tengok nih, kalian lihat tuh. Apa sih namanya? Udah lupa, mama. Ini kan yang petak-petak begini. Kayak siomay tapi bukan siomay gitulah, pokoknya itulah, udahlah, nggak apa-apa. Oke, guys, ini dia boba kita, boba gepeng, boba gepeng. Our boba is flat. Isabella mau coba, panas sayang. Nah, masuk mulut langsung, tengok ini kalian, tengok ada lengket-lengket loh. Boba pertama kita gagal, guys. Boba kita gagal, guys. Alahai. Itu saya lagi panasin air, kita mau buat tehnya dulu. Mau buat air teh. Gagal lah saya. Oke lah, setelah mau masak pasta dulu, mau masak makan dinner gitu sekalian. Nah, aduh, nanti ini tumpah. Kena kau. Lucu sekali ya. Kok gagal ya? Mama pertama kali lo masak, baru pertama masak-masak begini gagal saya.
Lucu rasaku, lucu. Lucu sekali. Kok jadi begini, kok jadi gepot? Aduh, boba. Ini bobanya boba prihatin. Ini mau masak pakai gula merah guys, biar enak. Ini as-as kena air panas. Kena air panas. Oke, kita masukkan air boba tea. Wow, ini kita buat boba milk. Ya, milk. Saya nak menakku. Stop. Alright, boba coklat. Dia bukan warna hitam, boba kita warna coklat. But our flavor for the milk tea is water. Mm-hmm. Ini sambil saya mau masak pasta, saya buat ini spaghetti ada di sini. It smells so good. Daddy! Come on. Berarti itu kita udah boba. Dia boba kesalahan. Boba ala Nah ini kita mau buat begini ala-ala. Ini ke pinggir-pinggir kan, ke pinggir-pinggir gini bercantik ya. Ini bobanya boba warna coklat, bukan boba warna hitam ya. Kita buat begini. Kan ala-ala kan. Tunggu sayang. Ini ala-ala ya. Jadi begini kan, kayak gitu. Dan nanti pas dituang coklatnya itu kelihatannya ya gengs. Inilah. Hah. Ini kan, oke. Kita tuang airnya ini. Boba. Terus sama lupa es. Hah. Terus kita tambahin susu gengs. Susu, baru kita rasa nanti, oke? Okay? Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Hah, kalian lihat tuh boba, wow! Mau susu? Oke, okay, kita mau susunya. Tuh, ha. Boba tea ala Isabella dan Mama. Oke, okay? Alright. Kita coba guys, selamat menikmati. Tunggu dulu, kita ketawa. Bobanya sangkut. Bobanya sangkut di dalam. The boba stuck. Sangkut lo geng alahai. Macam mana ini? Alah, pakai sendok. Susah lah, berantakan lo. Gagal hari ini, gagal lo. Matranya, enak kami. Sini, aku. Enak loh. Enak tapi nih, cuma dia enggak bisa kesedot karena kan gepeng kan, jadi sangkut di sendok. No. Hah? The boba tastes so good. Good, right? Not the boba, the milk tea. The milk tea. Iya, lah milk tea-nya enak. Ini bukan. Bobanya ini pas teman-teman, cuma dia gepeng, enggak berbentuk kan? Tapi kenyal-kenyal. I don't like the boba, but I like the milk tea. No. The boba is good. Nah, kan. This is how boba is. Cuma dia flat. Beginilah. Hah? Tunggu, hold on, sayang. Enak, loh. Yummy. I don't know. I like it, though. Make me some milk tea. Enak, loh. Nama ketagihan. Betul, surprisingly enak, loh. It cuma tastes so good. Iya, enak. I never thought boba was tasty. You never thought boba is tasty. Boba is tasty, bak. Cuma dia kesedotan ke sini udah sangkut lho, Lik. Ketawa kau. Sangkut. Enak lho. Enak lho. Cuma dia gagalnya karena dia gepeng ya. Kenapa ya gepeng? Enak lho, beneran. Janji. Enak, beneran, kenyal. Aku lho, nak. Mama ketagihan. Jangan lah, Dik. Kok bisa begitu, Mama, Dik? Mama, Dik? The sedikit aja ini ya guys. Enak, Mama ketagihan lo sama bobanya beneran. Enak. Bobanya enak guys. Cuma kok bisa gepeng ya? Udah lah.
rasanya enak sekali. Saya pikir gak enak, enak loh. Ketagihan mama. Amburadul hari ini. Udah lah teman-teman, sampai situ dulu saya mau masak spaghetti ya. Ini tuh dia boba abal-abal tapi rasanya mantap loh. Cuma dia penampilannya enggak mantap. Tapi enak. Oke lah geng, sampai di situ dulu video kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Isabella mau buat boba tea yang ini aja, enggak mau boba ini dia. Cuma mau buat tea-nya. Di cangkirnya itu, di cangkir yang dibeli dia kemarin di Daiso. Miniso. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ini dia. Mau dimasukkan ke dalam cangkir ini. Nah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys. See you next time. Bye bye. Bye bye. Bye guys. Hashtag Boba fans if you're on my team. Hashtag what if you're on Mama's team. Okay, bye.